warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Desi Ratna Rajut Kali ini Kita akan membuat Alas tas lingkaran Kemarin Kita sudah belajar membuat Alas tas persegi panjang Dan oval Sekarang kita akan belajar Membuat alas tas Berbentuk lingkaran Atau berbentuk bulat Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita buat magic ring. Kemudian, di dalam lingkaran besar ini, kita buat 10 SC. kemudian ini kita tarik ini kemudian slip stitch di rantai yang pertama seperti ini Kemudian masing-masing lubang ini kita isi 2 SC dalam satu lubang. Kita mulai dari sini. Kita isi 2 SC dalam satu lubang ini jangan lupa di SC yang pertama ini kita beri tanda kemudian di lubang selanjutnya sama kita isi dua sampai ujung nanti kita sama kita isi dengan dua SC dalam satu lubang Nah, ini sudah sampai ujung, kemudian kita slip stitch di sini. seperti ini kemudian kita buat SC panjang di sini tepatnya ini kita buat 2 SC dalam satu lubang ini beri tanda kemudian di lubang berikutnya ini kita juga isi dengan dua single crochet kemudian di sini di sini nanti selanjutnya ya masing-masing lubang ini kita isi dengan dua single crochet hasilnya seperti ini Kemudian saya tambahkan satu rantai. Setelah slip stitch tambahkan satu rantai. Kemudian di lubang yang sama dengan slip stitch ini kita isi satu single crochet. Dan kita beri tanda kemudian di lubang selanjutnya ini kita isi dua double du maksud saya dua single crochet dalam satu lubang ini Seperti ini ini satu dan dua kemudian di lubang selanjutnya kita isi satu single crochet kemudian lubang selanjutnya kita isi dua single crochet ini ini satu kemudian selanjutnya ini dua Begitu seterusnya, ya, sampai ujung. Caranya sama seperti ini tadi: satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, ini sudah sampai ujung, kemudian kita slip stitch seperti ini ini jangan kita tambahkan satu sc satu rantai ya. Kita langsung aja di sini kita membuat sc panjang. Maksudnya ini bukan dari sini tapi dari bawah sini. Kita buat satu sc panjang. Nah, seperti ini kita beri tanda Nah, yang lubang selanjutnya ini di sini, yang tadinya kita isi dua sama kita juga isi dua SC panjang di sini. Ini di lubang selanjutnya ini, yang tadinya kita isi satu. Single crochet sama kita juga satu single crochet panjang di sini. Nah, seperti ini, kemudian di lubang selanjutnya ini, ini yang mulanya kita isi dua, kita isi dua lagi, SC panjang seperti ini, kemudian ini satu, jadi polanya sama dengan yang pula. Sebelumnya ini ya. Bedanya kita buat SC panjang. Kita lanjutkan sama seperti ini sampai sini. Nah, ini sudah sampai ujung lagi, kita slip stitch. Kemudian tambahkan satu rantai. Seperti ini. Kemudian di lubang yang sama dengan slip stitch ini, kita isi satu sc. beri tanda. Kemudian di lubang selanjutnya ini juga kita satu SC. Ini. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dua. kemudian ini satu kemudian satu lagi kemudian dua satu dan satu lagi 6 nah, kali ini polanya satu, satu, dua, satu, satu, dua, satu, satu, dua. Lagi nanti seterusnya sampai sini, kemudian kita slip stitch. Nah, ini sudah sampai ujung dan sudah saya slip stitch. Nanti polanya sama. Kita buat SC panjang dengan pola sama di pola sebelumnya ini ya. 1 1 2 2. 1 1 ini 2, 1 1 2 lagi. Jadi nanti sama terus polanya yang SC panjang sama dengan pola yang sebelumnya. dan di sini juga satu dan ini kita isi dua tusuk panjang dan ini satu satu lagi, ini dua, sama terus ya nanti pula sama di pula yang sebelumnya ini satu satu dua, satu satu dua. Nah ini sudah tambah ujung lagi di pula berikutnya, ini slip stitch kemudian satu s satu, satu satu rantai. Kemudian di lubang yang sama dengan slip stitch, kita tambahkan satu sc, kita beri tanda dulu. Kemudian di lubang selanjutnya, satu sc, kemudian satu lagi. Kemudian di lubang selanjutnya, baru kita isi dua SC dalam satu lubang ini. Jadi polanya satu 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 dua. Kemudian satu satu. Dan ini baru DC dua. Jadi setiap putaran itu kita tambah satu ya kalau yang ini tadi dua kemudian ini tiga kemudian di putaran selanjutnya kita tambah lagi menjadi empat putaran selanjutnya lima jadi tambah satu terus tiap putaran dan yang SC panjang ini itu sama dengan pola yang sebelumnya ini setelah ini kan kita buat SC panjang jadi bolanya sama dengan ini dan seterusnya sampai dengan lingkaran besarnya yang kita inginkan. Kita mau segini atau segini nanti sesuai dengan selera kita ya. Jadi polanya sama terus ini 3 1 1 1 2 1 1 1 2 begitu seterusnya sampai sini. Kemudian kita lanjutkan lagi putaran selanjutnya dengan pola yang sama. Kita tambahkan 1 1 setiap putaran. Nah ini aku udah buat sampai pola yang ketujuh. Ini saya, saya rasa sudah cukup karena ini untuk tas yang sedang, tidak terlalu besar. Jadi kalau kalian pengennya lebih besar lagi, tinggal menambah putarannya lagi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.